Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan di sini oke, kembali lagi dan di sini dan di game PUBG Mobile lagi teman-teman. Oke, season 9 telah datang teman-teman di sini. Oke, hari ini kita bakal seperti biasa kalau season baru nih John ya, kita bakal mereview Royal Pass yang baru ya John ya. Jadi kita ini langsung aja nih season 9 dan Royal Passnya itu kayak apa ya? Ya kayak samurai-samurai gitu John ya, kalau dilihat ya, kalau kalian dilihat di kanan-kanan itu ya John ya, ada Royal Pass itu ya kayak samurai-samurai gitu. Kita lihat aja lanjut. Ya ini dia season terakhir aku itu Ace ya teman-teman ya. Kemarin aku nggak sempet ngepush sampai Conqueror karena banyak kesibukan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi Joning akhirnya season 9 nggak bisa Conqueror teman-teman. Insya Allah di season ini dikejar Conqueror FPP teman-teman. Oke, kita langsung kumpulkan aja dapatnya. Wih, dapat border kayak gitu ya Jonny sekarang ya Jonny. Oke, kita oke aja. Terus ini apa nih squadnya? Squad FPP ya tadi ya. Oke, ini imbalan tiernya apa nggak ngerti nih, pakaian musim 9. Oh, S9 ya John ya. Terus ini nih apa? Oh, periksa Royal Pass, perjalanan baru sudah dimulai. Oke. Ini aku udah 2 hari nggak login ya John ya, karena ya kan aku kan udah jelasin ya John ya, karena aku nggak tahu kenapa ya kalau lagi air season gitu tuh selalu mood nya tuh hilang ya John ya, selalu moodnya hilang di sini. Oke, di sini, kita ganti baju dulu lah, ganti baju seperti biasa kita dulu John, ganti baju pinky kita John, mana? Oh nggak bisa karena kan di RP ya baju pink kita ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini UC aku udah 12.000 John, seperti biasa isinya di mana bang? Di Kodashop John. Kita isi di Kodashop John di sini. Nih kalau kalian nggak percaya, season 9 udah masuk ya. Jadi buat kalian yang mau nge-push silakan nge-push nih dari gold nih John, di nge-pushnya nih. Aduh, FVP-nya dari gold naikin ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah John ya. Kita langsung aja buka Royal Pass John. Kita bakal beli semua ya. Kita bakal langsung fullin nih. Wih, Royal Pass season 9. Wih, di Warrior Unite. Wih, M16-nya keren cuy. Gile. Ada movie-movienya gitu ya, kayak ada sok-sok movie-movienya gitu John. Wih, ada pisau cuy. Wih, gila bos. Kita langsung upgrade aja ke ini ya, ke bukan gas 100 ya, dia lewat naik peringkat. Iya kan ini kan. Ini langsung level 25 John ya. Oke. Naik kelas level 26. Kita jangan ambil dulu ya, kita tutup dulu di sini. Oke, kita dapat border John ya. Kita dapat border apa itu tadi? Nanti aja deh ya. Nanti aja kita lihat aja ya. Terus kita ke inventaris dulu seperti biasa ya. Untuk Diki nggak lupa John, karena di inventaris seperti biasa. Aduh, kita kan udah buka Royal Pass ya John. Terus kita buka RP yang season 9 John, mana tuh? Loh, kita nggak dapet ya? Apa kita nggak dapet John? Mana? RP Royal Pass biasa ada tuh yang S9 tuh John. Oh ini. Kita bisa gunakan buat naikin level nih John sampai 31. Jadi ya seperti biasa sempet berapa ya, season 2 season yang lalu Diki lupa bukain ini. Jadi di marahin netizen karena bang hemat. Sorry. Emang netizen ini sangat baik ya. Johnny Loper nih sangat baik gitu loh. Selalu mengingatkan Johnny ketika Johnny lupa. Oke, kita posisi kita udah level 31 nih John. Kita langsung beli peringkat aja. Kita fullin langsung ya John ya. Berapa? 69, berarti 66.900 nih John. Kita langsung full. Oke, kita langsung beli aja ya. Berarti 6.900 tambah 2.500, berarti tadi sekitar habis. Ya, habis sekitar 9.000 berapa lah ya, 9.500an lah ya. Kalau kalian mau ngefullin ya John ya. Oke, kita langsung beli peringkatnya. Ancas. Kita langsung ambilin aja nih John, kita dapetnya apa aja. Oh, kumpulkan semua. Anjay, ini apa nggak ngerti John? Ini apa nggak ngerti? Oh, ini baju ninjanya. Tasnya keren banget dah. Tasnya keren banget, keren. Waduh, ini cocok nih buat Johnny. Wih, pesawatnya Sultan banget. Wah, gila, kayaknya season ini boleh juga nih John, Royal Pass-nya John. Ada pedang juga, ada kepala macan. Oh, ini mungkin satu setnya ya, satu set helmnya juga. Wih, ada capingnya. Wah, ini sih GG sih. Ini sih boleh sih John ya. Wah, ini sih kita bisa banyak review ya John. Kita bisa banyak review nih John. Mantil.
Mantap, 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 mantap. Kita, aduh, kenapa buka chat mulu sih? Kita, ini kok nggak dibuka? Oh, ini dibuka nih. Ya. Nah, ini kan baju kita nih, John ya. Kita review pakai ini aja nih. Apa aja kita tadi dapat? Ini baju season 9-nya nih, John. Satu set sama ini, John. Sama tasnya tadi kan, tas ini. Terus kepalanya ini, John. Buh, mantep dah. Mana, mana. Nih baju season 9-nya nih, John. Kok hilang, cuy? Nah. Wih, gila emang ninja, John. Ninja Hattorai ini ninja Hattorai, John. Fix banget, gila. Keren ya? Keren ya setnya? Wah, parah sih. Terus tadi kita dapet M16-nya ya. Pas banget M16 kita skinnya sampis, cuy, John. Ini keren banget sih, ini Dragon Angel ya. Dragon Angel, John, mantap juga. Sniper elite-nya tadi VSS. VSS kita dapet, John. Wih, kita nggak punya skin VSS, mantap. Kita dapet ini mana? Mantap ya. Dapet ini sih yang paling keren sih. Wih, terapkanlah. Oke, kita aktifin aja, John. Senjatanya kan apa? Pisau ya. Terus sedan Dacia dapat apa? Dapat sedan baru, John. Nggak main-main. Apa nih? Wanjay, Dragon Angel. Kita pakai lah, John ya. Kita pakai Dragon Angel. Pesawatnya kita pakai yang baru. Terus parasutnya pakai yang baru. Terus ini, aduh, ini buka-buka gini lah pokoknya lah ya. Kita gunakan aja, coba kita buka nih, dapat apaan. Waduh, udah pernah ya, John ya. Terus kita juga punya ini, John. Mantep banget ya. Mantep. Ini bisa pakai ini, John, kepalanya. Terus ada bajunya juga, celananya juga yang enggak seberapa, John. Ini keren sih. Inilah setnya ya, John ya. Coba. Iya kan? Set level fullnya kan ini kan. Mantap sih. Iya, benar. Ini set fullnya, John. Kita langsung lihat aja M16 yang udah kita dapetin, John ya. Jadi hari ini seperti biasa, kalau hari pertama itu kita nggak langsung main, John. Kita ke training dulu, kita ngebahas skin ya, John, yang kita dapat apa. Dan Diki selalu beli setelah langsung update, Diki langsung selalu beli. Karena buat kalian yang mau beli tapi bingung apakah isinya bagus atau enggak, hasilnya bagus atau enggak, nah Diki beli untuk biar kalian ini loh, bang bagus nggak bang gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri gitu hasilnya, menurut kalian gimana ya, itu kalian nilai sendiri aja, John. Oke, kita ambil M16-nya, John. Kita ambil semua pelurunya, kita ambil tasnya, kita ambil pisaunya. Mana pisau? Golok. Mantep, John. Pisau Wakabayashi, John. Ih, berisik amat dah. Ini skin apa, guys? Ini skin apa? Barongsai dah, keren. Lihat tasnya. Nih, lihat nih. Anunya M16-nya. Wah, keren sih, kacau nih. Ini kacau sih, John. Lihat kekerennya. Coba kita pakai RDS ya, John deh. Kita pakaiin RDS, John. Sama kali 6. Lihat dong, kalau kalian ngeker tuh ada sayap-sayapnya gitu, John. Mantep banget. Cobain kali 6. Ya nggak kelihatan ya. Ini ya, Dragon Angel-nya nggak kelihatan, John. Mantep. Menurutku sih mantep, John ya. Kalau menurutku ini Royal Pass yang cukup lumayan. Tapi ya kalau kalian mau beli silahkan, John. Ini satu setnya ketika levelnya sudah full ya. Ketika levelnya udah level 100, John, kalian bisa dapat kayak gini. Dari tas, baju, caping, topeng, sama pisaunya. Ini level 100 kalian bisa dapetin ini, John ya. Dan senjata M4 ini satu set yang cukup bagus. Apalagi kalau misalkan main di Sunhawk ya, ini cukup keren ya. Satu tema lah, John ya. Mungkin nanti kita bakal reviewnya di Sunhawk, John, mungkin. Bakal keren banget sih. Yaudah, menurut kalian gimana untuk skin Royal Pass Season 9 ini? Apakah bagus atau enggak? Kalian bisa komen di bawah ya, teman-teman. Kita bisa tukar pikiran sama kalian semua. Menurut kalian Season 9 ini, menurut kalian gimana? Komen aja di bawah, John. Kita tukar pikiran bareng-bareng, oke? Dan yaudah, mungkin sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikutan nonton, teman-teman. Oke, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Thank you.
Bye.